seperti ini ya, sisi sebelahnya. Ini kan tadi lipatannya tadi, nih garis kuningnya. Waktu dilipat dan dijahit sekitar 1 cm dari tepi ke tengah. Ini kalau ini tadi ya, ini yang tadi kita jahit kiri kanan. Kalau dibalik hasilnya seperti ini. Putar ya di kompor. Nah, itu dipasang. Sekarang bagian tengah sepatu, bagian sampingnya itu sepatu jahit untuk resleting. Bagian yang kita jahit tadi ini adalah bagian ini ya, bagian sisi sini. Selanjutnya kita akan menjahit sisi sebelahnya ini. Caranya ya dengan dijahit begini, ditempelkan, kemudian dijahit sampingnya. Thank you.
Nah, untuk lengan panjang lengannya apa namanya ini dari sini sampai sini sampai ujung sini itu harus sama dengan keliling lengan ini. Nah, selanjutnya ini akan kita lipat dua, dihubungkan, dijahit. Setelah dijahit baru dipasang di baju. Prinsipnya adalah waktu kita memasang titik yang sambungan ini harus ketemu dengan yang sini, titik yang di ketiak ketemu ketiak ya.